kita bisa belajar komposisi gambar ya. Kalau di pelajaran basic fotografi, di pelajaran keempat saya mengajari komposisi gambar ya. Ada empat elemen dari komposisi gambar. Yang pertama adalah layout, yang kedua itu adalah warna. Nah hari ini saya khusus bicara soal bagaimana kita bisa melatih mata kita untuk sensitif terhadap warna-warna. Di sini saya ada dua buku, ya. Designer Sketchbook Color. Sebetulnya buku ini adalah buku universal bagi orang-orang yang bekerja di visual art, ya. Bukan hanya di fotografi, tapi visual art itu bisa di mana-mana. Bisa graphic designer, bisa animator, bisa misalnya ada fashion design, apapun, desain apapun yang pokoknya yang berhubungan dengan warna, ya. Nah, Anda tahu sendiri bahwa fotografi itu adalah warna. Digital fotografi makin baru, makin model baru, warnanya juga makin bertambah. Jadi berjuta-juta warna yang dulunya cuma sekian juta, bayangkan sekarang sudah berapa bit, artinya berapa juta warna, ya kan? Anda sekarang kalau misalnya beli kamera digital baru, itu warnanya sudah minimum 16 bit. 16 bit itu artinya 16 juta warna. Mata kita saja sudah nggak bisa bedakan antara merah dan merah, tapi secara komputasi bisa. Kenapa kok kita harus bisa memperdalam tentang warna, ya? Karena warna itu juga akan bersangkutan dengan indera panca indera kita, ya, mata. Ya, seperti yang Anda ketahui, kita punya 5 indera, merasa, mencium dan sebagainya. Pertanyaannya begini, apakah orang dari lahir itu sudah tahu bahwa dia itu bakal memiliki bakat dalam ini atau itu? Misalnya, kenapa kok misalnya orang India atau orang Arab itu identik dengan parfum, ya, mereka bisa mendesain parfum yang wangi-wangi. Terus kenapa kok orang Brasil identik dengan kopi? Jadi sehingga kalau Anda ke pabrik-pabrik kopi di Indonesia ini, Anda bisa menjumpai banyak ekspat Brasil yang tugasnya kerjaannya setiap hari mencicipi kopi dan sebagainya, ya. Itu kan mereka, bukan berarti mereka dari lahir sudah mempunyai lidah yang seperti itu atau bagaimana, tapi itu semuanya bisa dilatih, ya. Nah, untuk itu saya beberapa tahun yang lalu memutuskan untuk melatih melihat warna, ya, karena saya tahu orang-orang itu yang ahli dalam bidangnya, misalnya bidang pencuci kopi, pembuat parfum, itu semuanya mereka setiap hari berkecimpung dalam bidangnya, sehingga hidung mereka sensitif, terus lidah mereka sensitif. Nah, sekarang ini saya mau membuat mata saya sensitif terhadap warna. Supaya apa? Ya, supaya nanti kalau misalnya saya mau foto, begitu saya melihat warna-warna yang bagus, mata saya jadi sensitif dan saya motret, dan itu masuk dalam komposisi gambar, sehingga foto-foto saya juga secara warna bagus begitu. Nah, buku apa yang kira-kira pantas untuk dibeli? Ya, ini seperti ini. Ini adalah buku Designer's Guide to Color. Sebetulnya ini buku ini miliknya graphic designer, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang yang perlu color matching, color correction, color harmony dan macam-macam. Dia membeli buku ini. Jadi sebetulnya buku ini bukan buku bacaan, ya. Nanti Anda akan lihat apa sih isinya di dalam buku ini. Buku ini hanya berisi tentang macam-macam warna,
dan kombinasinya. Misal warna ini dikombinasi dengan ini dan itu dan ini dan itu. Saya begitu kaget ya. Yang tadinya saya beranggapan bahwa warna kuning tidak akan bisa dimatching dengan warna ini. Tapi ketika saya menemukan buku ini, saya bisa melihat ada beribu-ribu, berjuta-juta bahkan kombinasi warna-warna yang unik-unik ya. Dan otomatis bagaimana caranya belajar soal warna ini? Ya, setiap hari saya hanya melihat saja. Mata saya hanya saya tujukan ke buku ini sambil saya lihat halaman per halaman. Biarkan mata saya terlatih untuk sensitif ya, melihat variasi-variasi warna seperti ini. Nanti secara tidak sadar, ya, tidak sadar nanti ketika saya memegang kamera, mata saya akan mencari warna-warna yang sesuai dengan ingatan saya sewaktu saya melihat buku-buku ini, begitu. Ya, jadi betapa hebatnya buku ini, buku yang simple sebetulnya. Bahkan Anda kalau ke toko-toko buku, Anda tidak bakal menyepelekan ya, apa ini buku ini seperti ini. Tapi bagi saya ini adalah buku yang penuh dengan ilmu sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana Anda mau belajarnya. Saya merasa bahwa buku ini adalah guru yang sangat luar biasa dalam membuat fotografi warna yang begitu-begitu indah. Ya, nanti setelah ini saya akan tunjukkan foto-foto yang saya bisa motret tapi terinspirasi dari ya buku-buku ini, kalau kamu